Halo semuanya, balik lagi sama gue Erwin. Dan hari ini gue balik lagi dengan sebuah review. Review yang produknya sangat gue nanti-nanti ya. Bukan kalian doang yang nungguin, tapi gue juga nungguin review tentang produk ini. Apa itu produknya? Raphael Artsy Sandal. Nah, jadi Raphael Artsy Sandal ini adalah sandal buat sandal pertama ya, buatan Raphael. Raphael sendiri brand sepatu yang udah terkenal di Indonesia. Ciri khasnya itu ada gerigi-geriginya gitu ya soalnya. Gua gak beli sepatunya, tapi gua beli sendalnya. Pertama-tama gua akan masuk ke sizing sama price-nya. Oke, okay. Untuk sizing-nya ini penting banget ya, karena gua harus down satu size. True size gua 42 hampir di semua merek. Tapi untuk di sendal ini gua pakai size 41 dan itu benar-benar rasanya kayak pakai size 42. Walaupun dia kayak bener-bener pas ya, gue nggak tahu kalau pakai kaos kaki lagi, karena kan lagi ngetren banget pakai kaos kaki terus pakai sendal. Kalau pakai kaos kaki lagi apakah akan kesempitan, tapi kalau pakai gini aja fine-fine aja ya, dan size-nya pas banget untuk 42 padahal di sini tulisannya 41. Di size tag-nya juga tulisannya 26,6 cm, jadi itu penting banget buat kalian yang belum dan mau beli. Untuk price-nya, nah seperti di judul yang udah gue bilang, kata orang sih harga gak bisa bohong ya. Tapi menurut gue kali ini harga benar-benar ngebohongin gue. Kenapa? Karena harganya murah banget coy. Gue pertama kali beli ya, gue gak expect apa-apa ya. Tapi begitu barangnya sampai, wah gue terkejut sih. Karena ini rasanya benar-benar bagus. Terus kayak gak terlalu dia lumayan berat sih, tapi jadi kayak feel-nya kayak sendal-sendal mahal gitu ya. Kayak sendal Gucci, itu kan agak berat. Ya, jadi kesannya mewah. Sendal ini dipatok dengan harga retail Rp350.000 ya, kalau nggak salah. Mereka melakukan transparent pricing, dimana kayak mereka belak-belakan, buka-bukaan soal cost dari harga sendal ini. Dan bisa dilihat di post ini, bakal gua kasih lihat. Harga kosnya tuh Rp152.000, tapi mereka buka pre-order. Jadi kalau sebelum rilisnya, sekitar berapa bulan sebelum rilis, mereka udah open PO buat sendal ini. Dan kalau kalian pesen di harga PO itu Rp250.000. Tapi gua enggak beli sendal ini di harga Rp250.000. Gua beli sendal ini di harga 200 berapa ya? Gua bakal cantumin di layar segini. Jadi kalau misalnya gue bayar dengan harga 200 ribuan, ya gue kira-kira cuma bayar 50 ribuan. Which is kayak kecil banget marginnya buat mereka ya. Gue sampai ngerasa gak enak gue beli di harga segitu. Voucher diskonnya waktu itu gue dapat dari influencer gitu lah, dari Instastory. Gue iseng-iseng, gue masukin, ternyata bisa. Jadi udah harga PO ditambah harga diskon, jadi murah banget. Makanya kenapa gue bilang harga bisa bohong. Ya ini dia contoh produk yang harganya bisa bohong. Menurut gue dengan harga Rp350.000 aja, gue bakal willingly beli sendal ini. Apalagi dengan harga Rp220.000-an gitu. Udah pasti gue beli ya. Karena ini gue yakin kalau mereknya Vans ataupun misalnya merek luar lah. Nike, Adidas. Wah, sendal ini pasti harganya udah OTW 1 jutaan ya. 1 jutaan udah pasti. Atau fairnya ya, paling-paling murah di atas 500 ribu pastinya. Dengan feel yang kayak gini ya. Dari bahan, material, dan finishnya. Gue review boxnya dulu. Untuk di boxnya sendiri, di bagian depan ada logo Raphael yang ini. Yang udah berubah ya, yang tali gini. Wah, ini keren banget sih menurut gue. Kayak brand-brand Jepang yang udah established gitulah. Terus ada Raphael Indonesia Berserikat. Di sini ada barcode-nya. Ini boxnya juga di dalamnya ada tissue paper gini, ada silika gel sama itu doang. Terus ada talinya nih. Nah, ini boxnya inovatif juga ya. Bisa dijadiin semacam tas tuh buat bawa-bawa barang. Oke, kita masuk ke penampakannya. Untuk penampakannya terlalu simple enggak juga ya. Di depannya bisa kita lihat sini ada buckle-nya satu. Kayaknya lagi tren juga nih kayak sendal yang ada strap-strapnya gini ya.
ini ngingetin gue banget sama namanya Visbin, sendal harga ya jutaan itulah, hampir 5 juta kayak retailnya. Visbin itu mirip sama ini karena pola strapnya mirip gitu, kayak nyilang, ada nyilang ya, tapi ini versi abis diet, jadi lebih kecil, lebih kurus, lebih slim, lebih slick, lebih clean. Nah, untuk di depan ada strap sendiri, dan ini strapnya kualitasnya bagus, bagus banget. Ini dia nggak kelihatan murah, shine-nya juga keren, dan kayaknya ini kuat nih, kayak bahan-bahan seat belt. Bahan seat belt buat mobil ya. Terus kainnya ini perlu dibahas ya. Yang gua tahu dari Instagramnya Raveo, kain ini nama prosesnya Jacquard kalau nggak salah. Gua nggak tahu proses Jacquard itu apa, tapi keren ya buat branding. Kayak menjual banget. Raveo sendiri kan terkenal sama fabric-fabric yang mereka pakai gitu. Mereka sangat conscious banget sama bahan-bahannya. Menurut gue itu juga jadi value lebih dari brand Raveo. Terus di telapak kakinya di sini pakai bahan leather, nggak tahu leather asli atau palsu. Yang jelas nih mulus, enak di kaki. Terus di bawah fabric ini kayak ada bahan mesh yang bikin tetap adem. Sol bawahnya ini karet rubber yang bisa gue bilang ya, ini kayak sol bawah dari sepatu. Kayaknya udah gue pernah lihat juga dibilangnya gitu ya. Jadi ini basicnya kayak sepatu yang dijadiin sendal. Nah, terus depannya ini kayak ada bumper nih ya. Kalau kata pattern X ya, ini bumper Thanos yang kayak mirip-mirip kompas vintage gitu. Udah gitu sol bawahnya biasa, herringbone doang, zigzag. Nggak ada brandingnya sama sekali. Nah, brandingnya sangat minimal ya. Terus ini bagian gue suka banget, ada tulisan Raveo Indonesia Berserikat. Gila men, gue merinding liat ini. Ini kayak ngingetin gue betapa udah majunya ya Indonesia soal bikin produk gitu. Apalagi brand-brand Indonesia, produk lokal tuh sebenarnya nggak kalah ya. Jujur gue lebih suka pakai produk lokal sekarang. Kenapa? Karena ketika gue ke luar negeri atau gue tinggal di luar negeri, itu tuh nggak ada orang yang pakai barang yang sama dengan gue. Dan kalau misalnya barang yang gue pakai itu keren, gue bisa bilang dengan bangga ini produk lokal gue sendiri di Indonesia. Jadi buat yang masih underestimate produk lokal, nih jawaban buat kalian semua. Oke, jadi gue udah pakai sendal ini selama seminggu, kurang lebih ya seminggu. Gue nggak langsung review, gue pakai dulu sekitar seminggu. Udah new normal kan, jadi gue udah bisa jalan-jalan. Gue pergi ke mall, gue pergi ke tempat pacar. Sampai di tempat pacar gue, wah langsung di notice sendal ini. Dia langsung bilang, biasanya dia gak pernah muji sendal gue, yang ada dikata-katain ya. Tapi kali ini ketika gue pakai ini langsung dia bilang, eh sendal bagus tuh. Jadi itu poin plus juga ya yang bisa kalian tangkap. Jadi untuk kelebihannya menurut gue, wah ini benar-benar harga bisa ngebohongin. Ini untuk harga yang gue bayar ya, 200 ribuan itu, ini murah banget. Jadi kelebihannya itu, sendalnya keren banget, materialnya bagus, brandnya punya value yang bagus, image brandnya juga bagus. Keren udah pasti ya, gak usah diomongin. Kalau gak keren gak akan dibahas di channel ini. Terus made in Indonesia, pokoknya ini gak kalah sama brand-brand Jepang di luar sana ya. Lalu masuk ke kekurangannya. Seperti biasa, yang sempurna itu hanya milik di atas. Jadi setiap barang, setiap hal di dunia ini pasti ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama, ini lumayan berat ya. Maksudnya buat kalian yang nyari sendal enteng yang nyaman banget, ini enggak terlalu nyaman. Ya oke lah, masih bearable, tapi masih banyak sendal yang lebih nyaman dari ini. Dia sol bawahnya karena dia pakai sol vulcanized gitu, kayaknya ya, setahu gua. Jadinya berat. Dan juga nggak gitu fleksibel, ini keras banget nih. Nggak, lihat, beda sama sendal polka yang pernah gue review. Nah, karena ini keras, itu memberikan satu kekurangan lainnya. Kalau misalnya dipakai, dia tuh nggak mengikuti gerakan kaki lu gitu. Jadi, kayak lu pakai sendal jepit gitu, bagian belakangnya suka ngehajar-ngehajar tumit lu. Nih, kayak gini bunyinya. Gue bakal kasih lihat nih ya. Gue gak tahu apa karena gue yang terlalu picky ya, terlalu bawel, tapi menurut gue itu salah satu kekurangannya gitu. Bunyinya lumayan berisik kalau dipakai, kayak pakai sendal jepit padahal lu pakai sendal Raveo. Kekurangan lain dari sendal ini ya, kan kita lihat ada strap kayak gini nih. Jadi asumsi gue pertama kali sendal ini adjustable, bisa gede bisa kecil. Jadi kalau gue pakai kaos kaki atau nggak pakai kaos kaki, sizingnya bisa
beda ya tergantung kebutuhan gua, tapi ternyata enggak. Dia begitu bakalnya dibuka, udah ini gini aja, nggak bisa dikencengin, kalaupun dikencengin dikit banget, selisih apa ya, ini pokoknya nggak bisa di adjust deh, semuanya dijahit mati. Jadi gue bingung sih, dikencengin juga nih velcro-nya kan sama aja panjangnya tuh. Jadi sendal ini size-nya sebenarnya gitu-gitu aja sih. Jadi ini benar-benar aksen doang ya, hiasan. Mungkin gak juga nggak aksen banget sih. Dia ada fungsinya, dia bikin ada strukturnya, bikin jadi lebih kuat gitu. Kayak ada lockdown-nya. Terus kekurangan lainnya, oh, gue harus ceritain ini. Jadi mereka open pre-order tuh tanggal berapa ya? Pokoknya udah lama banget deh. Gue pas mereka baru buka pre-order, gue nggak langsung beli. Terus setelah sekian lama, karena advertisement mereka muncul terus ya di Instagram gue, dan itu sangat-sangat merangsang keinginan gue untuk belanja. Jadi karena muncul terus, gue jadi penasaran, akhirnya gue pesen juga. Karena gue gak tahan nih, apa sih muncul terus, gue beli aja. Datangnya lama banget. Bisa gue nunggu sekitar, gue gak inget sih, pokoknya sebulan udah lebih lah, lebih dari sebulan. Dan itu juga sempat gak ada kejelasan, kayak advertisementnya muncul terus tapi produknya nggak datang, tanggalnya juga nggak ada, dan juga adminnya slow respon. Gue ada lihat berapa di kolom komentar Instagram mereka, banyak banget yang nanyain kapan nih sendal Archie-nya rilis, kapan dikirim, tapi nggak dibalas juga. Dan ternyata mereka ada sedikit masalah produksi. Nggak tahu ya, karena COVID-19 ini, karena pandemi ini, makanya ada masalah dengan produksinya. Kayaknya sih seperti itu ya feeling gue. Semua industri juga ada masalahnya karena COVID ini. Tapi setelah barangnya datang kayak gini, ini benar-benar terbayar, men, menurut gue. Benar-benar sepadan lah dengan penunggu, dengan penantiannya. Kita udah ngomongin harga, udah ngomongin size, udah ngomongin kelebihan, kekurangan. Kita langsung aja tanpa basa-basi lanjut ke on fit. Oke, paling sekian aja reviewnya dari gue buat hari ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bisa bermanfaat buat kalian. Sorry kalau misalnya rambut gue annoying banget ya, karena gue belum potong-potong semenjak kita mulai PSBB, mulai stay at home. Itu aja, ditunggu konten-konten gue berikutnya. Kalau kalian suka boleh like, kalau gak suka gak usah like. Kalau bermanfaat, boleh subscribe. Kalau kalian mau lihat konten-konten kayak gini lagi, boleh subscribe. Tapi kalau nggak mau, ya udah nggak usah. Ya udah, sekian dari gua. Terima kasih. Bye.